Sudah menerima suara semua? Bagi yang sudah, silakan melaksanakan pemungutan suara. Mohon maaf, kami tidak menyediakan bilik suara. Silakan ditulis di mejanya masing-masing sesuai dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Sudah ya? Boleh dilihat di papan di monitor, Bapak Ibu. Kalau yang lupa, saya sebutkan tadi Buyung Kaurani, Solihin, Antri, Nekawati, Iswati, Gunari, Masito, Tugil, Sudihartono, Ike Novitasari, Dian Nurlasari, Ahmad Mahmuri, Sukirno, Kiptia, Nuril Huda, Yulianti, Anes Erika, Mahfud Mahi, Adi Cahyadi, Puksin, Zulkifli, Nasini Rahayu, Efri Lasari, RRNI Udang, kita tidak hadir juga ya. Polis ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan pulang terlebih dahulu. Solihin. 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 Buyung. 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 Solihin. 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 Andre Sailina. Andre. 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 Solihin. Solihin. Andre. Kemudian Pak Solihin bersiap-siap mencari bakul kambing. Sapi ya? Oh iya. Kalau bakul hewan itu namanya apa? Thank you.
Sudah? Solihin. Andre. 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 Buyuk. Sudi Hartono. Sudi Hartono udah? Ya. Andre. Solihin. Enggak ada ya, Solihin gitu ya. Solihin. Buyuk. Andre. Andre. Sekretaris siap ya, operator siap, Solihin, Solihin, Ahmad Mamuri, Ahmad Mamuri, Mamuri, Buyuk, Ike Novitasari, variasi ini, Ahmad Mamuri, Ahmad Mamuri, Ahmad Mamuri, 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 Solihin, Sudi, Sudi Hartono, Sudi Hartono, Sudi Hartono, Sudi Hartono, tersenyum-senyum dia. Sudi Hartono, Sudi Hartono, Sudi Hartono, Sudi Hartono, Sudi Hartono. Setelah ini buka masker saya. Sudi Hartono, Sudi Hartono, Ahmad Mahmuri, Sudi, Buyung, 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 Solihin, Solihin, Andre, masih banyak. Adi Cahyadi, iklan, iklan. Tugiem, udah? Nerawati, Mega ya Pak Jepang. Megawati dua. Neka, Nekawati, Nurhadi Pratomo, selingan lagi iklan, Ike Novitasari, Tugiem, selesai, Shopee Lazada masuk. Silakan berapa Mas Sudi Hartono? Oke, Buyung Token B 6. So, Pak Solihin 5, enggak ada dulu ya. Andri 1, Nekwati 4, Tugiem 2, Sudi Hartono.
24 mutlak dari 56, berarti udah 55% milik Mas Sudi. Silakan buka kamera, Mas. Sebelum saya sudah Sudi senyum ya. Republik Indonesia Sang Gabus nomor 013 garis miring klub garis miring 12 garis miring PGNI strip PGN garis miring Romawi 22 garis miring 2021 tentang susunan dan personalia pengurus cabang PGNI Punggung masa bakti 2020-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pengurus Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia Tanggamus menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil sidang formatur konferensi cabang PGNI Punggung tanggal 28 Oktober 2021 tentang susunan dan personalia pengurus cabang PGRI Punggung masa bakti 2020-2025 memutuskan menetapkan pertama memperhentikan pengurus cabang PGRI Punggung masa bakti 2015-2020 sesuai surat keputusan nomor 07 garis miring SK garis miring PGRI garis miring TGS garis miring rumah garis miring 2015 habis masa baktinya yaitu tanggal 12 November 2020 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya kepada PGRI. Kedua, mensahkan pengurus cabang PGRI Punggung masa bakti 2020-2025 hasil konferensi cabang PGRI Punggung pada tanggal 28 Oktober 2021 yang susunan dan personalia selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, mensahkan susunan Dewan Pembina PGRI Punggung masa bakti tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2025. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanggamus pada tanggal 28 Oktober 2021 pengurus Kabupaten Tanggamus Sekretaris Hari Purnomo MPD MPA 0808060001 Ketua Haris Agus Istanto MPD MPA 0808100014 masing-masing ditandatangani cap. Lampiran 1 keputusan pengurus Kabupaten Tanggamus nomor 013 garis miring KEP garis miring 12 garis miring PGRI STTGM garis miring Romawi 22 garis miring 2021 tentang susunan dan personalia pengurus cabang PGRI Punggung masa bakti 2020-2025 pengurus harian Ketua Solihin SPD Wakil Ketua Andri SPD I Sekretaris Sudi Hartono SPD Wakil Sekretaris Mahmuri SPD Maksud kami Ahmad Mahmuri SPD Bendahara Nekawati SPD Seksi Bidang Organisasi dan Kaderisasi Sungirno SPD Seksi Bidang Pengembangan Profesi Buyung Kaurani SPD FM Seksi Bidang Pengembangan Karir Ike Novitasari SPD SD Seksi Bidang Penegakan Kode Etik Advokasi Bantuan Hukum dan Pelindungan Profesi Adi Cahyadi SPD Seksi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Supati SPDI Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Dian Nurnilasari SPD-SD Seksi Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha Anis Ariska SPD Seksi Bidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Masito SPD-SD Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan Tugiem SPD-SD Seksi Bidang Komunikasi dan Informasi Mahfud Mahi SPD Seksi Bidang Olahraga, Seni dan Budaya, Gunari SPD.
Seksi Bidang Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa, Nuril Huda, SPDI. Seksi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Suharyono, SPD. Seksi Bidang Pengembangan Pendidikan Khusus dan Nonformal, Kiftiah, SPD. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua PGNI Kabupaten Tanggamus, kepada Bapak Haris Agus Istanto, MPD, kami persilakan mengambil posisi pelantikan. Pak Adi, silakan. 1. Ketua Solihin SPD, Wakil Ketua Andre MPD, Sekretaris Sudi Hartono SPD. 2. Formatur sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini diberi tugas dengan mandat penuh untuk dan atas nama Koncap PGRI Pugung memilih, menyusun, dan menetapkan pengurus personalia cabang PGRI Pugung masa bakti 2020-2025. 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, keputusan formatur wajib berpegang teguh pada anggaran dasar anggaran rumah tangga PGRI, berkonsultasi dengan serta memperhatikan persyaratan bagi personalia pengurus PGRI. 4. Formatur mengumumkan susunan dan personalia pengurus cabang PGRI Pugung di hadapan peserta Koncap PGRI untuk disahkan. 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pugung pada tanggal 28 Oktober 2020. Pimpinan sidang Konferensi Cabang PGRI Pugung masing-masing ditandatangani. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan dibacakan keputusan tersebut, maka kami mohon tim formatur segera melaksanakan sidang. Saya beri waktu sekitar 5 sampai 6 menit untuk melengkapi susunan pengurus sebagaimana format yang nanti akan kami bagikan. Sidangnya boleh di ruang pengawas, boleh di SPLP, boleh di Hotel 21 Bistik. Tapi 6 menit selesai. Pengurus PGRI Kabupaten Tanggamus dan jajarannya, Pak Ketua, Pak Haris, Pak Naris, Pak Hari Purnomo, dan anggota yang lain yang tidak bukan tambah satu persatu. Terima kasih banyak sudah dapat mengikuti Konferensi Cabang PGRI Kecamatan Pugung. Yang pertama, marilah kita selalu menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan Koncap PGRI Pugung pada tanggal 28 Oktober 2021. Bapak Ibu peserta Koncap yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah berwabin, disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini sudah terpilih pengurus PGRI Kecamatan Pugung 2020.